Oke guys, balik lagi channel Bas Lemons, masih dengan hari-hari Magic Chess. So Magnus. Hari ini kita akan kembali menggunakan Tars 2 guys ya. Jadi ini kita bakal coba untuk meta ya, yang auto win banget. Kalau kalian mau mainin ini boleh banget. Karena ini kan awal season ya guys ya. Semua orang rebut-rebut mau cepet-cepet ke legend, mau cepet-cepet ke mythic guys. Jadi hari ini kita bakal langsung aja ambil si Ibu Freyani di bagian tengah. Karena kalau misalkan kita menggunakan bug Tars 2, otomatis kita di ronde ketiga Freya kita tuh udah ada 3 biji. Udah pasti guys ya, dan no nego itu guys ya. Jadi ini kita ambil Freya dulu aja. Hari ini kita bakal fokus bermain ke 9 weapon master guys. Karena kan kita dengan adanya 9 weapon master itu, otomatis tuh kita udah lifestyle-nya kenceng. Terus kita punya Terizla juga buat tambahan CC. Jadi menurut gua haram banget guys ya. Karena sekarang ini emang lagi metanya tuh, meta Tars 3-nya tuh nyebelin banget guys ya. Karena mereka tinggal ngambil Freya, Franco, Terizla tuh udah gitu kayak udah gak sopan mereka guys. Suka-suka mereka ya mainnya guys ya. Jadi kita harus untuk sementara ya, kalau kita lawan Tars 3 ya, kita harus pakai bug ini guys biar lebih gampang untuk menang. Karena sumpah guys ya, gue lo mau coba commander apapun ya guys ya, kalau misalkan ntar ketemu sama yang pakai Tars kayak gitu, mereka Tars 3 nya 1, Freya bintang 2 nya 2 gitu, gimana kita ngelawannya guys, pusing juga kan palanya kan. Jadi ini kita ambil dulu 1, 2, 3, sementara pakai Layla dulu kali guys ya. Lala. Ulala ini namanya guys. Kita pencet aja lah. Bintang 2 Freya. Masuk revitalize lah guys. Dah taruh sini. Kalau jadi duit bagus ya, nggak jadi juga nggak apa-apa. Oh dikasih kita guys, dikasih menang. Dikasih menang guys. Kalau gitu kita jual siapa? Mau jual Layla guys. Udah Argus lagi. 1, 2. Nah, duit kita perfecto. Freyanya agak sedikit di depan. Ditahanin sama satu Franco mungkin di sini. Ini agak di belakang ya. Dah, kayak gini aja. Kita berharap aja Freya-nya bisa berubah guys ya. Kalau Freya-nya berubah tuh langsung lifesteal prang prang prang. Wah, udah enak tuh guys. Lawan Vicky. Wah, lawannya Mike Era guys. Cita-cita kita untuk berubah jadi nol guys. Gak bakal berubah guys ya Freya kita guys ya. Cetut 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 cetut, nambah darah nambah darah nambah darah, masih ada revitalize. Gak bakal berubah gua guys kalau di awal-awal kena kayak ginian. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti yang main Mike Era bakal kita bantai di late game ya pakai Freya guys. Freya itu bisa counter apa ya guys ya? Mau Lunox kalian bisa counter. Semua juga kalian bisa counter guys. Ini Abyss kita mulai sedikit-sedikit kumpulin ya guys ya. Dan kita bakal makan ini niat. Niatnya telan, jual. Gratis ya guys ya. Enak banget guys, hari-hari gratis. Kita pakai Abyss sedikit deh. Kita nih boleh pakai hero apa aja asalkan kita tidak menggunakan yang harganya 3 guys ya. Pokoknya jangan sampai mengganggu Freya kita untuk cepat jadi. Sebenarnya kita adu aja guys, daripada kalian pakai Tars 3 ya, Freya-nya jadi ya bintang 3, tapi sinerginya nggak nyala-nyala banget. Mendingan kalian main kayak gini. Lebih ada fleksibilitas ya guys ya, kalau kata orang. Aduh. Tolong. Masih ada armor? Pukul. 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 Nah, lu lihat guys kalau Freya-nya udah jadi guys. Muantabek. Naikin slot aja langsung. Gak usah nunggu terlalu lama. Kita pick ketiga. Dapat apa nih gua? Funny, mereka mau funny. Lightbone boleh. Dia ambil. Ini dua boleh. Ya udah anti magic lah guys, mau gimana lagi guys. Dikasih critical. Gak nolak guys. Gak nolak ya, nambah item damage gak pernah nolak guys. Udah ya, ini kayak gini dulu. Terus kita bakal cari Freya lagi sebanyak mungkin. Ada Martis, boleh. Blessing kamu Martis. Nah, weapon master udah. Cita-cita kita ke 9 weapon master akan terwujud ya guys ya. Wah, ini cuma masalahnya Freya gua masih kesempatan buat berubahnya masih kecil banget ini. Lawan, waduh namanya jorok anjir. Darahnya masih 100, pukul-pukul dulu. Mestinya masih berubah sih guys. Masih berubah sih guys. Bintang 1 semua dia, bos. Pakai pau 1, menderita lah guys kalian sekarang kalau misalkan nggak menggunakan Tars atau nggak menggunakan Brown 3
atau kalian nggak menggunakan siapa? Menurut gua Pau 3, Brown 3, Brown 3, Brown 3 bukan? Ya Brown 3 yang ketok-ketok ya guys ya. Pokoknya sekarang benar-benar kita menurut gua commander yang kuat-kuat banget itu dibatasi guys ya sekarang ya. Agak sedikit susah emang kalian. Kalau kalian mau sok-sokan ya udahlah aku mau main Eva gitu ya silahkan guys. Tapi kalau untuk soal nge-push ya agak sedikit susah ya udah pasti. Permasalahan ini kalau kita ambil kristal Lightborn tadi juga nggak gitu efektif ya guys. Karena kan kita harus bikin Freya-nya bintang 3 dulu sebelum kita nyalain Alucard guys. Yang ini bertentangan cuma Alucard dong guys ya. Yang harganya sama cuma Alucard sama Freya. Waduh, tolong Freya-nya. Oke, berubah. Kalau masih berubah masih menang lah kita. Sabet hilang one-one-nya. Srot, srot, tusuk, srot. Nah, gitu kan. Yang penting Freya-nya berubah, bos. Habis ini kita makan siapa? Langsung naik slot aja, guys. Jangan terlalu ragu-ragu, guys. Karena semakin cepat kalian naik slot, Freya-nya semakin cepat dapet. Mantep lah. Wih. Satu, dua. Wih. Freya lagi, bos. Kita makan. Jual. Freya-nya udah 7 biji, guys, ya. Ini kalau kita dapet Northern Veil nih, guys. Udah enak banget ya, kita, guys. Nggak perlu mikir, main udah menang, mestinya. Oke, ada yang main Fanny. Gak ada yang main Freya lo guys. Tarsnya tidak ada yang mengambil Freya guys. Sungguh aneh guys ya. Serot Hellcutters, Golden Staff, Clone Hero, Golden Staff dulu ya. Lumayan guys, ada pukulan cepat di sini guys. Ambil dulu ini Freya-nya. Blessing dong. Ya ampun. Masa Freya udah segitu banyaknya? Gak mau keluar-keluar guys blessingnya. Aku butuh satu Weapon Master lagi. Siapapun Weapon Master. Oh, gue udah dapet blessing satu. Nah, ini dia yang gue cari, cok. Ini dia yang kita cari ya. Udah, kalau udah kayak gini udah enak, guys. Sudah tinggal menikmati hasil ya kalau kata orang. Ini jual dulu HC-nya. Habis ini kita ambil Alucard dulu, guys. Srut, srut, srut. Freya bintang 3, bentar lagi, guys. Tinggal kurang satu guys ya. Gila, ini cepat banget guys. Udah pakai Tars 2. Terus Freya-nya juga hari ini lancar ya. Kayak bebas gangguan gitu guys. Pokoknya ngeroll dapat Freya lagi. Ngeroll dapat Freya lagi. Tuh lihat, musuhnya tuh udah pada ketar-ketir ya. Udah pada ketar-ketir. Kita masih darah 91 win streak terus-terusan guys. Ini emang cara nge-push yang menurut gue sekarang lagi meta banget ya guys ya. Kalian boleh coba lah guys. Kalian cek-cek aja, kalau misalkan gue bohong kan ketahuan. Gila, bisa double blessing. Kalau gitu nanti aku bisa masukin Karina atau Lunox ya. Oke, sementara gini dulu guys. Pakai 6 Weapon Master guys ya. 6 Weapon Master. Duh, blessingnya kenapa dua-duanya di Martis gitu guys ya. Padahal ini kita udah slot 7 loh. Martis akan menjadi hero yang sulit untuk dijadiin. Udah lah, gak apa-apa. Santai aja dulu guys. Yang penting kita menggunakan hero meta kita guys ya. Freya bos, tinggal senggol-senggol bacok. Senggol-senggol bacok. Kita kasih tahu lifesteal 120% ya gak sih? 120% guys. 9 weapon master. Kalian gak perlu item terlalu tebel juga. Asalkan kalian sempet ngegebuk, lumayan ya guys ya. Darahnya nambah terus. Ya. Yang lagi berapi-api kita catch rat. Dia nggak nabung loh. Nggak nabung loh dia guys. Ambil ini dulu. Ini Lunox ya ambil ya. Ini dapat blessing ya nih gua. Ini jual dulu. Kita ambil Layla. Laylanya kita telan dulu. Kita jual. Terus kita masukin Frankie. Aduh, Frankie-nya juga nggak dapat blessing-blessing ya guys ya. Satu dapat kopi. Oke. Abis ini kita udah maksimal sih guys ya. Mana hero-nya? Mana hero-nya? Cepat-cepat keluar. Pukul. Pukul, 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 pukul. Freya ini enak banget sih guys. Kalian mau pukul Karina bisa. Keras iya. Lifesteal-nya kalau udah 6 weapon master najis gitu kan. Makan tuh. Enak banget kita main guys hari-hari kayak gini. Gue pengen cepat-cepat naik ke 8 sih. Supaya Terizla-nya cepat keluar. Supaya Atlas-nya cepat keluar juga guys. 9 weapon master Freya guys ya. Unstoppable ini. Anjir ada Alucard. Nah ini nih. Ketololan yang hakiki nih guys. Oke, paling jelek kita dapat Terizla sama Aurora ya antara dua ini guys ya.
tapi bisa diambilin juga loh. Mereka ini nggak peduli sama dia masalahnya. Tolong, jangan ambil aurora gue. Ya udahlah, dapat aurora guys, daripada nggak sama sekali. Ini nih, akibatnya kalian mengumpulkan, ada Alucard-nya juga ya, jadi nyebelin. Jadi kalian tuh agak sedikit buang-buang waktu nih ya guys ya, bisa dibilang ya guys ya. Alucard lagi. Freya di sini. Sini, ini nggak bisa dipakai dulu. Taruh tengah, taruh sini deh. Item gue nih lacking banget ya guys ya. Kayak kekurangan item gitu guys. Gak bisa, ini harus di sini. Oke. Masih kombonya 6 weapon master dulu guys ya. Wanjir, Aurora, dan Fanny. Ada Terizla juga cok. Waduh, ganggu. Bunuh dulu Terizlanya. Terizlanya mati, Fanny bintang 3 cok. Wanjir. Oke, mau gak mau harus bintang 3 ya. Cepet-cepet nih ya Freya-nya guys ya. Dapat sih guys mestinya guys. Freya. Oke, Freya-nya kita copy aja guys. Blessing dong. Gak dikasih guys blessing-nya guys. Ini kayak gini dulu. Master Alucard-nya boleh sih kalau mau dilanjutin. Cuma ngumpulin Alucard agak susah ya guys ya. Karena kan kita udah bintang 3 ada Freya. Jadi belum tentu tuh guys bisa dapat terus. Aduh, salah keluarin Martis ya guys. Malah gua keluarin Martis yang Blessing Weapon Master guys ya. Life steal-nya jadi berkurang kita bos. Tapi nggak apa-apa sih mestinya. Freya bintang 3 masih susah dikalahkan ya untuk sementara ya. Ceprot. Mati dulu nih. Dia mau bikin link bintang 3 guys, pulang guys. Oke, sisa 6. Martis yang ini gue jual aja deh. Kayaknya Martis yang ini gue jual aja. 3, 2, 1. Oke, makan bilang ya. Pokoknya kalian harus perhatiin guys ya, kalau pakai Baktar Sip tuh. Itu dia hitungan pada saat timernya putih. Kayak turunin tuh lebih cepet guys. 3, 2, 1 gitu guys. Nah, karena kita butuh damage. Kita kan 9 weapon master nih, butuh damage guys. Kita pakai Hasclaw ya guys ya. Nggak usah Sky Guardian, Sky Guardian lagi udah nggak perlu. Yang penting damage-nya sakit guys. Taruh sini dulu, abis ini kita naik slot. Keluarnya apa? Aurora, ya udahlah. Auroranya banyak lagi. Auroranya dapat Elementalis. Kenapa blessingannya kayak gitu? Pakai Franco 2. Gua melepaskan blessingan Astro demi mendapatkan blessingan Elementalis. Aduh. Kacau ya. Walaupun ntar mungkin bisa nyala guys ya. Kita ambil Lunox. Serot. Bunuh Terizlanya. Darah putih gua sih nggak sopan sih guys. Ini masih baru 7 loh. Weapon Master-nya baru 7 guys ya. Tusuk dia, pukul. Argusnya bintang 3, cok. Gimana matinya itu? Argusnya bintang 3, cok. Tarik. Aduh, udahlah gua mainan nama rantai nih. Main lompat karet ini gue ya. Hari-hari kena tali. Tapi dia gak bisa bunuh gue kayaknya. Susah gak sih dia bunuh gue? Tuh. Mati kamu. Mati. Oke, pulang ya guys ya. Yang main tar 3, pulang 1. Kalau gue sih dalam hati udah kayak gini. Syukurin mati. Pull card lagi. Oke. Ini taruh di sini. Ngebom udah ada. Tariknya kanan-kiri. Ini kayak main Tars 2 rasa Tars 3 ini guys ya kalau kayak gini ya. Aku butuh Atlas, butuh Terizla. Mana hero-nya guys? Gua Freya-nya mau sendirian aja. Gak mau kena ganggu sama Terizla-Terizlan guys. Pukul. Ada Golden Staff enak juga guys ya. Karena semakin lama game-nya berjalan, pukulan kita semakin cepet. Cut. Nah, bersih kan? Pulang satu-satu guys. Bye-bye. Ini resep 100% loh. Link, Gushion, Belerik. Ya udahlah. Ini jual aja. Semoga dapat yang harganya 4 lagi. Kalau nggak Jilong, Aurora. Aurora bisa-bisa aja nih kalau mau dijadiin bintangnya bintang 3. Oke, dia nggak ada weapon master ya. Aurora. Buat apa sih dia pakai Aurora nih? Nggak ngerti loh gua. Kenapa Terizla, Fanny sama Aurora? Coba kalian yang tahu boleh kasih tahu ya guys ya. Karena gue nggak tahu tujuannya apa itu. Ini taruh sini, Franco di sini kan.
Oke. Nah, lawan yang ini. Pukul, mati satu. Mati lagi. Matiin dulu. Auroranya matiin dulu semua, guys. Auroranya bersih. Oke, shot. Berapa nih? Wah, kena gesek lah gue ini. Kena gesek dong gue. Tambah darah lagi. Aduh. 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 Main rantai, Cok. Nope. Jangan. Oke, hidup lagi. Bersih lo. Sapu. Ikut dong. Nope. Gua kasih archer nih, sumpah. Gua kasih archer ini Freya-nya, guys. Freya-nya muter-muter doang lo, guys. Ngebelin banget. Aurora lagi. Nah, ini dia. Kalau nggak dapat slot, gua dapat ini. Terserah. Terserah. Kalian pilihan kalian. Wih, ya udah. Buyar kalian, guys. Buyar kalian. Freya kita pakai Dominance Ice. Ya, dipukulin susah. Kayaknya nggak perlu attack speed juga sih, guys, kalau kayak gini. 36, 34. Oke, Aurora 2 lah, guys. Aurora 2, Franco 2. Bodo amat. Taruh sini, Dominance Ice taruh sini. Ini Argus gua bintang 1, nggak salah ya? Argus bintang 1 nggak salah nih, guys. Kita masih menunggu Atlas. Wih, kok lama banget ini, guys, kita mendapatkan blessing terakhirnya. Lawan Ox Luis, darah 7. Matilah kena bombar, bilang lu, coy. Jadi ngelihat Aurora segini banyak ya, guys, ya. Pengen main Bersih, guys, menggunakan skin baru. Karena kan ada Bersih Halloween tuh yang baru. Pukul. Pukul. Pokoknya ini Freya kita anti mati, guys, ya. Apalagi gua ada 9 WM ya, guys, ya. Mana bisa lo? Mana bisa? Mana bisa, guys? Udah kena slow, ya. Terus pukulan gak ada rasa. Darahnya nambah terus. Udah, tinggal lawan si Vicky aja nih, guys, kerjaannya. Berikan aku satu Terizla. Terizlanya diambil sama Vicky semua, habis ya sih. Terizla berapa, guys? 21. Malah 21, guys, bukannya habis. Jangan-jangan karena ada 21 jadi malah gak keluar-keluar. Ini kayaknya daripada pakai Zilong dulu, mendingan gua pakai Alucard dulu. Oke. Pakai Gord. Ini namanya definisi asal ambil hero, guys. Oh, dia mau nyalain elementalisnya. Jadi kalau auroranya ulti, ulti lagi, ulti lagi, ulti lagi, ulti lagi, ulti lagi, guys, ya. Ini kita tadi kalahnya sama Fanny bintang 3 1 ya, guys, ya. Kita lihat apakah kita bisa mengubah keadaan dengan adanya Dominance S. Matiin dulu backliner-nya, Cok. Nah, backliner-nya mati. Pukul. Jangan sampai itu strot, nambah lagi. Strot, nambah lagi. Serot, nambah lagi, makan tuh, tuh. Satu Dominance Ice mengubah segalanya, guys, ya. Hahaha. Kalian lihat aja, guys. Cuma modal satu Dominance doang itu. Hayabusa. Kita telan Hayabusa kali, guys, ya. Kita telan Hayabusa. Jual. Ada gal. Kita nih hero. Hero-hero double-nya terlalu banyak, guys, ya. Atlas. Kemana Atlas? Atlas ini salah satu hero yang kayak gimana, guys, ya, udah diganti-ganti tetap orang tuh males pakai gitu, guys, ya. Gimana harganya naik tapi performanya kayak sama-sama aja. Nggak tahu sih nanti setelah patch yang paling baru bakal ada perubahan atau enggak. Yang pasti ini kita ambil clone aja. Ada Aurora satu lagi nggak? Ya udahlah, Auroranya copy aja ya, guys, ya. Kapan lagi kita copy Aurora, bos? Nah, 9 weapon master dapat Aurora. Atlasnya taruh tengah. Taruh sini. Nah, kita lihat aja nih, guys. Aurora Gor. Sakit damage-nya, Cok. 25.000 ya sekali nge-skill, guys, ya. Kalau misalkan ada si apa? Dor. Gila. Damage-nya sakit, Cok. 36.000. Damage terbesar di Aurora. Apakah ini namanya meta hyper Aurora, cuy? Hilang lo. Kurin ya. Kita tebas pantatnya, guys. Iya. Kita punya kopi sisa satu. Kopinya sisa satu, guys. Ini kalau misalkan kita ada kesempatan buat tambahan slot, mungkin masukin satu Aurora boleh ya. Tunggu siapa? Lunox. Dapat Atlas lagi. Boleh. Dora. Luoi lah, guys. Daripada Dora, mendingan Luoi ya, guys, ya. Oke, abis ini kita bakal telan Atlas aja mungkin. Karena kan Atlas bintang 5 nih. Kita cari item lagi buat Aurora, guys. Ini Aurora bukan sembarang Aurora nih, guys. Serut. Nah, dia kan di sini udah terlindung dari Fanny nih, guys. Paling nggak Fanny-nya nggak mati gaya pokoknya. Mati gaya ketemu Aurora. Ini sekali ngebom penuh lagi Auroranya, Cok. Pukul.
dipukul. Bilang tadi lainnya. Damage terbesar siapa? Wow. Damage Freya kalah sama damage Aurora, guys. Gimana ini, guys? Gimana kelangsungan hidupnya, guys? Damage-nya kalah, bos. Refresh, Terizla dapet. Blessing-nya apa? Abis, lumayan. Ada Gord, ambil ini. Refresh lagi. Apakah ini akan menjadi last round, guys? Nah, last round nggak nih kira-kira nih? Makan Argus aja deh. Telat gak gue? Ya, kemakan Argusnya! Jadi nggak 9 Weapon Master gak? Gue tetap 9 Weapon Master. Kayaknya gue mendapatkan blessing yang lain deh. Oh ya udah, kalau gitu kita bisa masukin Auroranya, guys. Bisa masukin Elementalisnya, guys, kalau musuhnya belum mati. Kalau musuhnya belum mati, guys. Apa mati lah ini, guys. Berantakan mereka, cok. 39.000, oke. Kali ini damage si Freya lebih besar, guys, ya. Tapi ini boleh juga nih, guys. Kita bikin Aurora bintang 3 dengan 9 Weapon Master. Sekali bom es batu, langsung darahnya penuh lagi, guys. Jadi ini emang keenakan kalian menggunakan Freya. Dari awal tuh udah kayak menang terus. Dan ini menurut gua salah satu resep kalian yang pengen nge-push ngereng, ya. Cepet-cepet legend atau cepet-cepet mythic di season yang baru ini. Jadi silakan mencoba kalau kalian mau. Kita lihat di sini kita 151. Kalau untuk secara value masih kalah, cuman ya kita secara combo benar-benar optimal banget combo merah putih di sini, guys, ya, dengan Aurora dan juga Freya sebagai hyper carry kita. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa kalian like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Mas Lemas. Kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya. Bye.